Selamat datang di Malaysia and Adventure. Kali ini aku sedang berada di Thailand dan aku seperti biasa makan. Hari ini menu aku itu nasi goreng. Sama ada papaya salad, banyak salad, terus ada gum, gum itu udang, udangnya. Gak tau ini bumbunya bumbu apa, tapi rasanya manis, asam, asin, pedas. Ini yang kurang. Tadi nasi gorengnya udah aku setengah sudah makan karena sudah kelaparan. Soalnya di sini tadi nasi gorengnya itu datang duluan, jadi aku makan duluan. Nasi gorengnya sudah habis separuh, barulah keluar apa ya, salad sama udang, tepung goreng, saus tiram kayaknya. Kenapa saus tiram ya? Kayak begini kan apa? Saus tiram. Ini juga ada lalapan. Ada lalapan timun. Ada juga lalapan kacang panjang. Ini ada kemang. Biar wangi ya kan. Makan kemangi biar wangi. Biar disayang suami. Oke. Kalian wajib makan kemangi. Biar itu mewangi. Nanti biar disayang suami. Ada sesuatu yang kurang, itu sambal. Enggak ada sambal dan aku sendiri lupa aku bawa sambal. ไปเลยไปเลยไปไป
Rasanya kalau di Thailand masih ada yang kurang kalau kita belum makan bunan yang satu ini. Tadi aku di jalan dapat banyak petai. Bukan dapat ya, tapi beli petai untuk makan buat lalapan. Siapa yang mau? Ini jarang-jarang banget di Thailand kita dapat petai masih ini ya, untuk jarang banget. Jadi apa ya, harus diambil, nikmatin saja, abaikan baunya dan nikmatin saja. By the way, aku dapat peti ini itu di perjalanan saat aku dari Buahin ke Jompong. Jompong. Jadi aku dapat petai ini itu di kota dekat sekali dengan Jompong, sekitar 10 km dari Jompong. Ini kita bisa dapat di pinggir jalan. Tapi di kota-kota lain di Thailand itu biasanya jarang sekali ada. Wah, sudah lama banget enggak makan petai. Ini cocok banget petainya karena ini masih muda banget, jadi cocok banget. Yang muda-muda kan enak buat lalapan. Kita buka-buka dulu. Yuk kita buka-bukaan dulu, baru kita makan. Gak apa-apa, kita makan petai. Habis itu nanti kita makan daun kemangi, jadi biar wangi.